Enggak mungkin. Bapak itu. Udahlah, Pak. Saling ngerti aja lah, Pak. Saling ngerti gimana? Saya juga mau tugas, peraturan kan boleh lewat, Pak. Udahlah, kalau saya salah minta maaf, Pak. Udahlah, saya mau lewat ya. Bukain dulu, Pak. Enggak ada. Jalan gini arah sini. Jalan dalam aja kita. Iya. Kalau jalan ini enggak berani, Pak. Itu mobil. Kamu dapat beragam dari mana kamu? Belilah online. Banyak. Banyak. Hop sini aja. Enggak apa-apa, udah murah yang penting banyak uang nanti. Sini aja. Terus kita juga lagi kita. Dapat mangsa enggak nanti ya? Dapat lah nanti kita. Dapat mangsa kita. Rencananya gimana nanti kita? Orang mau arah sini kan, kita berhentikan aja. Siap-siap. Mintain uang lah. Ini enak-enakan sekarang, karena sekarang kan covid kayak gini. Main dapat 200.000 lah. Iya. Buat pinjam motor ini belum lunas ya kamu? Belum lah. Sudah kelihatan ya. Belum lunas kamu ini. Kamu yang itu yang tak. Kalau ada orang lewat sih siap ya. Mana sepi kan? Ada orang kan kamu kan penyekatan kita. Enggak loh, macet kita gimana? Sepi kan terus numpang. Ada orang numpang mas. Kamu dikit dulu. Kamu jangan dulu. Sore. Mau kemana bu? Jangan ya. Pulang. Kok ditutup pak? Jadi tutup penyekatan iya, nih. Penyekatan bu. Kayak gini. PPKM, ibu bu. Juga nggak pakai helm. Surat bu. Surat bu. Gak bawa pak. Wah gak bawa masih kayak gini gak bawa. Mana ibu ini? Katanya KTP. Pada. Gak butuh KTP. Butuh bu. Kalau kepolisian bu. Kenapa kan? Pulang lupa deket sini tadi lo belum di portal pak? Iya. Sore nah, ini tadi bu. Kalau sore nggak boleh keluar orang-orang ini. Warung saya tutupin semua ini. Kami ada dari perintah dari atasan bu. Kami nggak tahu ini mesinnya kayak gini. Udah, sini aja. Damai aja bu. Enak-enakan. 200.000 aja. Silakan lewat. Gak bisa sih pak, ya Allah ini kan jalan lintas. Jalan lintas apa bu, ini saya pencekatan bu. Masalah itu bu, namanya penyekatan. Adanya aja lah, berapa itu bu? Kami nggak maksa ini. 200 apa? 100 ya nggak apa-apa kak? 100 kak, nggak ada 100. Gak ada kak, adanya 50. Ah, nggak apa-apa ini? 50. Ambil. Beneran ini 50. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Udah, ragu. Nanti di jalan bu, lain kali pakai helm bu. Dapat dari polisi. Ini cuma 50. Gak masalah, cari lagi kita. Ya udah yang penting buat makan. Iya. Ya. Sepi jalan ya. Yuk. Apa? Kenapa kamu ini kok enggak? Kayaknya enggak sehat kamu. Apa kamu positif ya? Positif mata kamu itu. Saya biasa aja. Kamu enggak usah bikin emosi saya kamu. Biasa aja. Biasa aja sama teman biasa aja. Biasa marah-marah. Saya lagi pusing ini. Kebutuhan kayak gini. Gimana masa ditambah lagi 4 minggu lagi lah gara-gara covid. Aduh, jadi polisi kayak gini kita jadi gadungan ini. Mau buka warung dioprak-oprak jam 8 udah di oprak di mana susah kalau zaman kayak gini nih. Ya udah kita yang penting nekunin kerja ini aja dulu. Iya. Polisi gadungan dulu kita. Enggak apa-apalah jadi polisi gadungan. Emang kita kelahi sama orang-orang itu. Dobrak-abrik terus, saya nggak terima. Dulu dia dobrak-abrik saya. Baru saya juga. Baru jam 8 udah dobrak-abrik. Pakai emosi lah, pakai fisik. Kadang nggak terima saya. Apalagi sekarang banyak kabar itu. Yang ibu-ibu hamil itu, kamu dengar kabar nggak? Dipukul itu. Oh iya, iya. Nggak terima saya. Kalau ada sini ya, habis sudah. Mana ini? Udah sepi, jam berapa sih? Ada mobil itu. Kamu deket lah. Nggak saya yang... Mobil itu? Nggak.
lah. Nah, hari itu masih pelan-pelan. Hari pelan-pelan. Kita siap-siap aja dulu. Kayaknya orang kaya itu. Orang kaya kayaknya. Dari mobilnya udah kelihatan ini. Enggak apa-apa ya aja kita mintain uang 1 juta aja kalau mobil. Sayang berhentiin kamu yang ngomong ya. Gampang lah. Okay. Itu mental apa mental? Bukannya enggak ini. Baru pertama kali kita. Ah, saya udah berkali-kali ditangkap, udah berkali-kali saya. Udah bebas lagi. Iyalah, seragam ini dari dulu ini saya bawa. Sudah berpengalaman lah ya. Jadi gadungan juga, sekarang juga. Ini orang lelet banget udah. Enggak jarang paling ini. Udah cepat. Pak, pinggir, Pak, pinggir, Pak. Pinggirin aja, Pak. Berhenti, Pak. Hai. Pak ini dulu aja ini enggak bisa ya. Saya. Aduh, enggak punya. Kita bener ini. Main lewat aja Bapak ini. Pak, kalau disuruh berhenti berhenti, Pak. Woi, Pak. Pak. Bapak. Eh, Bapak ini. Ini mau di. Sore. Sore, Pak. Kita apa berhenti-berhenti ngapain? Berarti tugas ini, Pak. Tugas apalah? Apa Bapak ini? Tugas tahu. Sudah, ke siapa Pak? Sekarang ini Pak siapa lah kamu? Jangan emosi, jangan emosi. Ini kamu kan sudah lewat kamu, ah. Kita dekatan ini kamu jaga jarak. Kita tetap jaga jarak. Kamu diam aja kamu. Saya pas tampres, Pak. Tampres apa lah? Saya mau mana seragam kamu? Seragam kamu mana? Seragam. Ini mau tugas belum? Enggak ada seragam kalau itu enggak boleh lewat kamu, ah. Saya kan mau tugas. KTA mana? KTA ada, Pak. KTA ada mana? Saya cek dulu, Pak. Ah, mana? Jangan kayak gitu lah. Jangan kayak gitu gimana? Udah gini aja, damai aja kita. Salah, udah lewat damai. Damai gimana, Pak? Udah Bapak ini. Saya ada KTA, saya tunjukin dulu. KTA apa lah? Itu kalau dibilangin gak ngayal. Maaf, Pak. Jangan kayak gitu lah, Pak. Kayak gitu, kayak gitu apa kamu? Seragam kamu mana? Di seragam saya di kantor, Pak. Gak ada kalau saya. Gak ada. Tugas mana kamu, ha? Saya tugas, Pak. Ngawal, Pak. Ngawal gimana lah? Siapa yang kamu ngawal? Gimana, Bapak ini? Percaya saya, seragam kamu baru saya percaya. Kalau lewat pakai seragam. Oh, udah Pak, gini lah, maafin Pak. Ya udah damai aja, 1 juta. Loh gimana Pak kok mau damai? Nah, Bapak itu. Bapak jangan lawan. Sekarang gini, kata, kayak gini Bapak. Kenapa ini? Itu Bapak harusnya berhenti di situ, di sini. Saya Pak tugas Pak, udah Pak. Ya udah damai ya. Saya mau lewat, saya mau tugas. KTA dulu kamu, mana? KTA? KTA ada Pak. Gimana? Bisa tunjukin enggak? Tapi KTA tuh yang bisa saya tunjukin sama Anda. Alah, enggak usah banyak ngomong, kamu mana KTA? Apa? Buta kamu. Kalau uang aja lah, uang aja lah. Jangan ambil. Jangan kayak gitulah. Jangan kayak gitu apalah. Masa anggota minta uang kayak gitu, Pak? Gimana, Pak? Minta uang itu yang minta. Sekarang ini masker Bapak enggak dipakai. Saya pakai ini, saya pakai nih. Ah, mau itu bikin emosi aja. Ngotot terus yang sama petugas ya. KTA mana KTA? Kalau KTA kamu. Ini KTA. Udah ada. KTA lagi. Kenapa uang saya ini diminta? Udah dia minta uang. Buat apa? Damai apa? Enggak perlu damai lah. Rokok dia mau. Sudah banyak orang. Saya ini juga mau tugas Bapak sama-sama. Tugas cuma ada lah. Harus ngerti lah. Seragam Bapak mana? Seragam masih di kantor. Enggak mungkin. Enggak mungkin, enggak mungkin. Bapak ini. Udahlah Pak, saling ngerti aja lah Pak. Saling ngerti gimana? Saya juga mau tugas, aturannya boleh lewat Pak. Udahlah, kalau saya salah minta maaf Pak. Udahlah, saya mau lewat ya. Bukain dulu Pak. Gak ada. Lewat jalan lain sana, muter balik sana. Lewat jalan depan lima kali lipat sana. Bisa, gak bisa, saya bilang dulu sama kakak saya ya. Bilang siapa lah, siapa? Bilang sana, lapor sana. Ada kakak apa kamu? Kenapa lama amat? Eh, ada apa lah Mamat? Gini loh Kak, kita nggak boleh lewat situ. Emang kenapa? Kata dia ini penyekatan. Nggak boleh kayak gitu. Saya bilang tugas, minta ini kan saya. Iya. Minta kartu anggota udah saya kasih. Udah, iya kan? Terus? Iya, nanti bentar. Terus kenapa? Terus saya kasih dompet saya kan liatin kan KTA. Uang saya 50.000 diambil sama dia. Jangan-jangan polisi gadungan. Oh, dia minta damai 1 juta katanya. Kalau enggak 1 juta suruh muter lewat sana jauh. Berapa jam kita muter? Ini namanya pungli, enggak boleh dibiarin. Jangan-jangan polisi gadungan. Tahu cuma 2 orang, penyekatan cuma 2 orang gitu. Gini aja. Kita turun, kita tangkap aja. Udah. Kita tanya dulu. Dia polisi asli atau bukan? Iya. Oke. Gimana ini? Ini kan uang saya itu.
Kenapa, Bapak? Kenapa? Udah, sini. Sini kamu. Bapak ini siapa? Bapak siapa, Pak? Bapak siapa? Kenapa? Kamu yang sok dari tadi. Kamu ke kenapa ngelakukan pungli ya? Saya enggak pungli saya. Hah? Cuma penyekatan masker ini saja, apa? Pak. Minta uang apa? Kamu saya yang minta uang tadi. Minta penertiban, Pak. Penertiban saya. Kamu minta uang 10 juta. Udah, gini. Sudah. Udah kamu. Saya tanya kamu. Sekarang. Apa tadi, Pak? Udah, enggak usah ngotot kamu. Udah, gini. Kamu enggak usah pegang. Sekarang gini. Apa? Sekarang kamu polisi aja bukan? Boleh saya sendiri lah. Saya kena ada nggak? Mana surat kebesaran kamu? Saya bawa, di rumah. KTA ada. Ada, mana? Di rumah. Kamu tadi tanya-tanya KTA, sekarang kamu bawa buka KTA enggak? Di rumah KTA. Kamu minta uang 1 juta kan? Iya. Hah? Iya, kenapa kamu minta uang 1 juta? Hah? Lewat aja. Kamu lewat peraturan. Kenapa? Ini pungli. Polisi nggak mungkin kayak gitu. Sekarang gini. Mana ini pangkat kamu? Pangkat kamu mana? Pangkat kamu mana ini? Pangkat apa? Coba mana? Belum dipasang, Pak. Buka dulu seragam kamu ini, ya. Seragam apa ini? Seragam apa ini? Apa ada polisi kayak model kayak gini, ya? Badan kamu cungkring kayak gini, ya? Apa? Enggak ada. Kamu tuh. Lepas. Lihat aja celananya, Kak. Apa yang berdodoran kayak gini? Iya, Pak. Sekali ini. Udah ngaku aja kamu ini. Daripada saya tembak, kamu ngaku. Polisi saya apa bukan kamu? Hah? Saya gaduan, Pak. Kamu gaduan? Saya diajak ini tuh, Pak. Hei! Udah kamu, ha? Damai, Pak. Udah saya enggak ikut-ikut. Dari tadi orang anak ini. Wah. Dia jadi ini tuh, Pak. Udah, Pak. Damai, Pak. Kamu polisi asli bukan? Polisi asli, Pak. Kamu enggak ngaku. Iya, Pak. Gadungan. Kamu gadungan. Dari tadi kalian saya hormati ternyata gadungan ya. Dari tadi kamu ngaku polisi gadungan enak, enggak kayak gini, ha. Sekarang gini, saya mau tanya. Makanya ya, kamu tuh enggak boleh pakai seragam kayak gini. Ini namanya kamu rusak seragam kayak gini. Hah? Apa kalian itu? Di masa pandemi kayak gini kalian mau cari kesempatan buat cari uang apa kalian itu? Enggak boleh kayak gitu ya. Enggak boleh. Sekarang ikut kantor polisi. Ayo. Kamu harus bertanggung jawab apa yang kamu berbuat. Ayo. Bertanggung jawab.